Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Senin 4 Juni 2018, Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Motivation. Tentunya saya bersama dengan Theocentric Motivator, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstone Consulting, The Culture Consulting Firm, yaitu Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl. Selamat pagi semua listeners dan selamat pagi sahabat Sonora di seluruh dunia. Oke. Puasa lancar ya Mas Daryl? Alhamdulillah, masih. Jadi kita hari ini akan membahas satu tema yang luar biasa sekali. Dan kita juga kedatangan tamu yang very very special. Betul. Yang ahli dalam bidang ini. Dan ini pasti akan menjadi pembelajaran baik untuk kita semua, baik yang punya anak-anak usia 6 tahun sampai 22 atau 23 tahun. Karena ini kita bicara mengenai Gen Z hari ini. Menolong generasi Z menjadi pemimpin masa depan. Karena kalau di akhir tahun yang lalu kita pernah berbicara 3 seri itu Mas Daryl mengenai millennials. Ya tahu, tapi ternyata kalau merujuk pada referensi-referensi yang ada, anak-anak yang lahir di antara tahun 95 sampai 2000, ada yang bilang 2010, ada yang di 2012, maka itu berarti ada yang di antara mereka sekarang sudah masuk dunia kerja. Oke, betul. Dan ternyata ini generasi yang sangat unik, yang kita perlu kelola dengan baik, tapi khususnya yang masih dalam usia-usia yang masih di SD, SMP, SMA, kita berbicara bagaimana orang tua bisa mendidik remaja zaman ini supaya nantinya menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia yang sangat-sangat dibanggakan. Seperti itu kira-kira Mas Daryl. Ini berarti satu generasi di atas kita ya? Dikit. Oke. Dan sudah sepakat kita hari ini membahas mengenai bagaimana menolong generasi Z menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin banyak orang yang merasa kalau leadership itu memang harus dipupuk sejak dini ya Pak Eloy ya? Persis, persis. Nah itulah hari ini kenapa kita berikan satu tantangan serta tips untuk orang tua dalam mendidik remaja zaman now. Nah kita gak hanya berdua Pak Eloy ya, kita bersama dengan seorang executive director LifeSpring Counseling and Care Center for a Better Family Life. Ada Ibu Septiana Iskandar. Selamat pagi Ibu Septiana. Selamat pagi Mas Daryl, selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Saya enaknya nyapanya Ibu Septi, Ibu Septiana atau gimana nih? Ibu Septi boleh. Ibu Septi aja ya. Ya. Oke, Pak Eloy sebelum kita bahas lebih jauh. Silakan, silakan. Kenalnya tuh di mana? Apakah ngurusin si kecil juga? Atau gimana saat itu? Iya. Dulu kami pernah belajar di kampus yang sama. Beliau karena pintar akhirnya menjadi dosen juga. Justru saya yang menjalani profesi seperti yang kita kerjakan ini. Gitu Mas Daryl. Jadi memang beliau mendalami mengenai konseling keluarga, parenting, psikologi dan macam-macam. Backgroundnya, tapi sebetulnya kalau nggak interior asitik ya Ci? Bu teknik sipil. Teknik sipil jauh ya. Teknik sipil ke ya, tapi ya passionnya memang di bidang konseling psikologi parenting seperti ini ya Bu Septi. Iya, passionnya memang sambil jalan ya, sambil jalan lalu menemukan oh ya saya kayaknya terpanggil kayaknya gitu ya. Iya benar. Tapi memang concernnya ke anak dan remaja ya Bu Septi ya. Sebenarnya lebih kepada family sih. Apa sih yang menarik dari family sehingga perlu ada counseling itu? Saya butuh counseling juga. Saya butuh counseling juga nih, kan saya punya keluarga kecil gitu di rumah. Family itu kan dinamis ya. Jadi ada banyak lika-liku, seluk-beluk di dalam keluarga yang yang mungkin perlu banyak penanganan begitu kali ya, Pak Eloy ya. Betul, jadi Smart Listener dan sahabat Sonora, saya itu lagi mendekatkan diri kepada orang-orang yang memang ahli di bidang family Mas Daryl. Karena saya juga sedang dalam proses menulis buku Theocentric Family. Jadi Theocentric Motivation ada, Theocentric Leadershipnya ada, Theocentric Business yang Sales Warrior itu ada. Jadi next projectnya adalah Theocentric Family. Jadi kalau Smart Listeners dan sahabat Sonora bertanya pagi ini ngapain kita berbicara mengenai family begitu ya? Karena kita yakin sekali apa yang terjadi di rumah tangga sangat mempengaruhi harusnya pekerjaan karir kita juga ya. Iya betul. Mungkin
Nanti bisa diceritakan juga kisah-kisah, cerita-cerita klien-klien yang bagaimana ketika family itu berjalan dengan baik, seharusnya bisnis juga menjadi juga harusnya baik, karena kadang-kadang kan kita nggak balance ya Mas Daryl. Betul, betul. Jadi karir bisa bagus banget, tapi ternyata keluarga kurang harmonis. Atau ya kelihatannya harmonis banget gitu ya, tetapi ternyata pekerjaan berantakan. Jadi di sesi-sesi yang lalu kan banyak kita bicara mengenai bisnis, mengenai pekerjaan, mengenai motivasi. Nah sekarang kita bicara mengenai family, dan khususnya juga bagaimana keluarga ayah ibu itu menjadi orang tua bagi anak-anak remajanya. Karena kita melihat bagaimana berita-berita terakhir ini ya Mas Daryl, bagaimana anak-anak remaja kita dalam tanda kutip, mohon maaf, yang kelihatannya rapuh, tapi sebetulnya kan tidak semuanya begitu. Tapi pertanyaannya, what needs to be done? Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Nah itulah Mas Daryl yang kita mau bahas pagi ini bersama dengan Ibu Septi. Nanti kita konsentrasikan itu di sesi berikutnya ya. Yes, Pak Elo. Mau tanya Ibu, tadi menarik yang dikatakan sama Pak Elo, bahwa ternyata banyak orang yang sukses, seorang ayah atau seorang ibu di kantor ketika dia berkarir itu, di bidangnya tuh mereka juara, hebat gitu. Tapi ketika menilik ke belakang, mungkin ada beberapa masalah di keluarganya sehingga dinyatakan tidak balance, atau sebaliknya. Nah fenomena ini memang kerap terjadi di semua kehidupan, ketidakadaan balance itu sendiri, atau bagaimana sebenarnya Bu dari kacamata counseling Ibu Septi melihatnya? Ya, terutama kalau kita bicara tentang orang tua ya, kan ada tuh namanya sekolah untuk jadi insinyur teknik sipil gitu ya, masuk sekolah ya. Betul, betul. Sedangkan untuk menjadi orang tua tuh kan nggak ada namanya sekolah, ya kan? Sehingga seringkali di dalam menjalani peran sebagai orang tua itu seringkali juga kan ada trial and error gitu ya, melakukan kesalahan. Begitu juga yang kita alami di dalam keluarga kita sendiri gitu ya. Orang tua kita juga mungkin ada trial and error. Betul. Nah itu sehingga ketika mereka tumbuh besar gitu, apalagi mungkin menjadi profesional muda ya, seringkali bekal yang mereka dapatkan di dalam keluarga mereka sendiri itu pasti mempengaruhi bagaimana mereka bertumbuh dan mempunyai satu karakter ya, dan mempunyai etos kerjanya juga seperti apa, itu pasti mempengaruhi. Dan itu biasanya tanpa mereka sadari akan mereka bawa juga ke dalam keluarga yang akan mereka bentuk nanti. Gitu, menjadi orang tua dari anak-anak yang lahir di dalam keluarga mereka itu pasti akan mempengaruhi ya. Nah seringkali kan karena tidak ada sekolahnya dan belajarnya dari trial and error, seringkali ya itu tadi banyak errornya. Kebanyakan errornya gitu ya. Tidak seimbangan gitu ya. Benar-benar. Oke. Baik, kita break dulu ya Bu Septi, Pak Elo ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Dan silakan untuk Anda sebagai sepala orang tua, khususnya mungkin saya, ini sekaligus sebagai sebuah bentuk cara saya untuk mengaca dan melihat diri serta keluarga dan semuanya yang dan mendengarkan pada hari ini. Anda bisa berinteraksi di 0812 11 12 959 untuk SMS Center dan juga WhatsApp kami, atau telepon kami nanti di sesi kedua sampai dengan terakhir di 0216343417. Dan bagi Anda sebagai listeners yang mau lihat langsung live perbincangan pada pagi hari ini, silakan Anda bisa buka kanal YouTube dan search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan tamu ngobrol kita hari ini adalah Ibu Septiana Iskandar. Beliau ini adalah Executive Director dari LifeSpring Counseling and Care Center for a Better Family Life. Nah, hari ini kita bahas mengenai bagaimana sih menolong generasi Z menjadi pemimpin masa depan. Termasuk kita akan coba lihat nanti tantangannya seperti apa dan tipsnya untuk orang tua ya dalam mendidik remaja zaman now. Nah, kalau ngomongin masalah zaman now ini, berarti ada satu klasifikasi atau cluster ya mungkin ya Bu Septi ya. Yang pertama kan kita lihat ada Gen Y, Millennials, kemudian Gen X, Baby Boomers. Nah, tapi sedikit boleh, ada ciri khusus nggak tentang remaja generasi Gen Z ini? Kita coba lebih spesifikkan hanya ke generasi Gen Z. Ya mungkin kan pendengar Smart FM sekarang punya anak-anak Gen Z ini nih ya. Iya, betul. Yang usianya sekitar 8 sampai ya 23, 24 tahun mungkin kan ya. Seperti itu ya. Nah kan anak-anak yang lahir di tahun 95 sampai 2010 itu kan adalah generasi di mana apa yang
mulai banyak internet begitu ya. Jadi sejak mereka lahir itu mereka udah kenal dengan yang namanya teknologi dan akrab dengan yang namanya dunia gadget yang canggih begitu ya. Anak-anak kecil udah wah udah canggih banget tuh gadget gitu ya. Dan mereka juga banyak sekali terekspos dengan yang namanya media sosial begitu ya kan. Nah memang anak-anak usia segini memang masih mencari jati diri ya. Walaupun mungkin sebagian sudah mulai terbentuk jati dirinya yang udah usia 20-an sekian itu ya. Nah ciri khususnya lagi apa ya, generasi ini nih mampu melakukan aktivitas itu secara berbagai aktivitas itu secara bersamaan dalam waktu bersamaan. Kalau kita lihat anak-anak remaja kita tuh ya, sambil baca buku, sambil chatting, multitasking, setuju. Sambil nonton, sambil dengerin lagu, kadang-kadang ada jejak ngomong, kadang suka nyambung juga. Iya, palingnya minimal jawabnya gini, Jadi mereka bisa multitasking gitu ya. Nah selain itu generasi ini juga biasanya cenderung menginginkan segala sesuatu itu secara cepat, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit begitu ya. Nah komunikasi juga dalam hal komunikasi verbal tuh mereka cenderung kurang ya. Saya tidak bilang semuanya semuanya kurang, tapi cenderung kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Ya. Mungkin tadi karena waktunya habis untuk yang gadget-gadget itu gitu ya. Yang internet, media sosial, jadi secara verbal menjadi kurang gitu ya, Bu Septi. Dan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya tuh dengan gadget itu, sehingga cenderung menjadi lebih individualis ya, cenderung lebih egosentris juga. Oke, berarti sebenarnya kalau pengaruh gadget itu ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya ya, Bu Septi. Tentu ya? Aja, tentu nah, aja. Nah ini paling penting nih buat anak-anak kita juga nih ya, banget. Pembelajarannya nih, daripada si kecil harus main gadget terus-terusan gitu. Ya mendingan diajak untuk bisa berbaur dengan papa mamanya pastinya di rumah, Bu Septi ya. Khususnya ya, karena apalagi kan ini kita mau mempersiapkan pemimpin masa depan. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin gitu tapi tidak terbiasa komunikasi secara verbal, pemimpin tetapi terbiasa individualis, hanya memikirkan mengenai diri sendiri, yang akan mungkin dapat tuh pemimpin yang betul-betul bisa mengubahkan ya, Bu Septi. Justru itu kan bagaimana orang tua kita semua bisa aware dengan ciri-ciri keunikan khusus generasi ini, supaya orang tua bisa memikirkan apa dong yang harus dilakukan supaya anak-anak kita ini bisa keluar dari tendensi individualismenya tadi itu, dan yang kurang di dalam hal-hal yang komunikasi verbal tadi. Seperti itu ya, Ibu ya? Betul sekali. Oke, berarti kalau dilihat dari tantangannya dibandingkan dengan generasi X atau Y sebelumnya, ini tantangan generasi Z seperti apa? Sebelum mereka tuh benar-benar bisa diolah jadi seorang pemimpin gitu loh. Karena kan awalnya pasti dari keluarga ya, Pelo ya. Banget. Membentuk karakter mereka, apa namanya, ya budaya-budaya mereka dalam dalam berinteraksi nanti. Seperti apa tantangannya, Bu? Yang harus jadi PR banget nih buat orang tua di luar sana. Ya tantangannya tentu aja yang pertama adalah perkembangan teknologi itu yang semakin pesat ya. Saya ingat kayaknya zaman saya sama sekarang aja itu yang namanya handphone udah ganti berapa kali gitu. Yang namanya komputer juga makin lama makin kecil, makin canggih gitu ya. Dan cepat sekali itu ya. Dan anak-anak itu terekspos dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Begitu juga dengan paparan-paparan media yang no limit gitu ya. Betul. Seperti itu. Itu tantangannya tentu aja. Selain itu juga ada tantangan dari tuntutan akademis juga di sekolah begitu ya, dimana kan sekarang banyak sekali persaingan begitu ya, kompetisi sehingga anak-anak juga tanda kutip dipacu gitu ya untuk bisa excel juga gitu. Sebetulnya mungkin orang tua berpikirannya supaya mereka siap nanti nih di dunia kerja begitu ya. Jadi dipersiapkannya mulai dari sekarang gitu ya, di drill gitu ya, supaya make sure supaya anak-anak ini tidak gagal gitu, supaya anak-anak ini berhasil di dalam sekolahnya mereka. Tapi tanpa disadari bisa jadi itu merupakan satu tekanan untuk anak-anak ya. Jadi itu juga tantangan juga nih buat orang tua juga ya, bagaimana untuk membalancekan itu tadi. Mereka harus membalancekan untuk pekerjaan di kantor dan di rumah. Mereka juga harus membalancekan antara keinginan anak dan masa depan anak gitu. Dan keinginan orang tua. Keinginan orang tua. Kadang ada orang tua yang dulu waktu sekolah mungkin pinter banget ya, lulusan dari sekolah terbaik Indonesia dunia lah. Lalu berpikir bahwa anak gue masih begitu dong. Kalau enggak malu nih papa. Ada loh yang kayak begitu. Jadi korban loh anak lo. Betul betul. Iyalah kalau nggak hati-hati jadi korban lo. Tapi seringkali orang tua juga gitu tuh, curang. Gimana? Jadi yang diceritain yang
yang success story-nya doang. Yang bagian mereka berjuang, bergumul gitu ya, berusaha sekuat tenaga atau gagalnya itu enggak diceritain tuh. Kan kesian anaknya, frustasi ya. Betul, Papa betul. Dulu seumur kamu ya, udah bisa ini. Iya. Waduh. Mama dulu ya, wah, seumur kamu tuh waktu remaja tuh mama enggak gini. Wah, kesian anak. Anak-anak malah merasa jadi tertekan ya. Jadi kayaknya kok gue enggak bisa apa-apa gitu kan ya. Generation gap-nya, generation gap-nya itu juga menjadi tantangan ya Bu Septi ya. Tentu aja ya. Untuk bisa memahami apalagi baby boomers gitu. Memahami si Gen Z ya. Understanding dan adapting itu menjadi tantangan yang besar sekali ya. Betul. Iya. Ya berarti baby boomers tuh kalau ngeliat Gen Z sekarang tuh udah paling geleng-geleng aja gitu ya. Ada hal lain yang bisa dilakukan gitu. Kalau Bu Septi sendiri, anak-anak juga di range usia 6 sampai 22-23 tahun itu ya sekarang. Jadi bisa memahami apa memang langsung bisa juga? Enggak juga lah, itu yang tadi saya bilang itu trial and error itu. Tetap juga. Belajar dari pengalaman. Saya khusus cuma melakukan banyak kesalahan. Jangan-jangan gara-gara itu makanya sekolah lagi dulu ya. Bisa jadi. Oke, balik lagi nih kalau ke tema kita menjadikan anak-anak Gen Z ini sebagai sebuah pemimpin. Ini kan kalau kita tarik akarnya, berarti kan harus ada pembentukan karakter ya, Bu Septi ya, dari keluarga sendiri. Nah, kira-kira dengan permasalahan yang di atas tadi yang sudah dikatakan sama Ibu Septi sendiri, bagaimana sih agar kita bisa punya satu kemampuan gitu loh untuk membentuk karakter putra-putri kita yang masuk kategori generasi Z ini, agar mereka tuh gak salah jalan, sehingga mereka punya jiwa pemimpin sejak dini. Nah, ketika kerja nanti ya, mungkin learning by doing-nya udah di suasana kerja, di lingkungan dia bekerja sendiri. Gimana kira-kira? Iya, banyak nih. Iya, benar. Kasian nih jadi orang tua. Gimana Bu Septi? Iya, memang kalau mau membentuk anak-anak itu kan dimulainya tentu aja pasti dari orang tua ya. Pertama pasti dari orang tua. Orang tua yang pertama-tama harus jadi teladan dulu ya. Kita nggak bisa mengajarkan sesuatu kepada anak-anak sesuatu yang kita tidak miliki. Misalnya kita mau ngajarin anak-anak untuk disiplin menggunakan gadget gitu, tapi kita sendiri tidak disiplin menggunakan gadget. Misalnya setiap 15 menit sekali kita pasti pegang handphone sih, lihat-lihat apa gitu, scrolling apa gitu. Kita mau menyuruh anak-anak untuk lebih fokus belajar, nggak boleh pakai gadget, ya nggak bisa juga ya. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita tidak miliki gitu. Jadi memang paling pertama orang tua harus jadi teladan ya. Bukan tekanan loh ya, salah ya. Bukan teladan. Teladan bukan tekanan ya. Very good. Ya, karena seringkali yang terjadi itu adalah sebagai orang tua ya, Mas Darin nggak tahu dari pengalaman menekan anak supaya do what I say gitu. Ya, betul. Padahal kan mereka bukan do what I say, mereka do what they watch kan. Saya pernah membaca ada satu penelitian kalau nggak salah dari Stanford University, 72% dari apa yang dilakukan oleh orang itu dia lakukan karena apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar dan bukan apa yang dia baca. Betul. 72% bos. Jadi menjadi orang tua ini memang adalah ada panggilan yang mulia banget kan menjadi orang tua itu ya, sekaligus tapi ya itu ada challenge untuk memberikan teladan bukan tekanan. Nah itu tuh kalau teladan bukan tekanan. Iya. Ini quote hari ini. Saya boleh izin ke SMS. Silakan, Bu ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Yang pertama dari Banjarmasin ada Pak Budiono. Pak Eloy dan juga Bu Septi. Gimana anak yang sudah adiktif dengan gadget juga media lainnya? Paling mereka cuma main game, update, sharing, chatting, video call. Hampir tiap waktu luang mereka melakukan itu. Yang ada ditegur, marah, malah marah, terus ngelawan. Saya harus bagaimana katanya? Ini kasusnya kayak gini. Gimana? Bu Septi, apakah ada pengalaman dari counseling-counseling juga klien-klien yang kecanduan gadget nih? Betul. Wow. Ya seringkali begitu tuh, kirim anaknya ke LifeSpring untuk diperbaiki. Kasian banget. Bengkel kali diperbaiki. Iya, iya benar-benar. Terus gimana tuh, Bu? Padahal terjadinya di rumah gitu ya. Betul. Ya memang sekali lagi, memang kembali lagi orang tua dulu ya. Orang tua memberi teladan atau tidak begitu. Yang pertama itu. Tapi memang ketika anak itu udah menjadi sudah addicted, nah itu kita juga mesti fair juga ya sama anak-anak ya, apa yang dimaksud dengan addicted itu seperti apa begitu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak yang Gen Z ini
hampir semua sekolah ya, hampir semua sekolah, saya tidak bilang seluruh sekolah, tapi hampir semua sekolah itu memberikan bahan pelajaran melalui internet. Kadang-kadang PR dikasihnya melalui grup WhatsApp gitu. Jadi ada grup WhatsApp satu kelas gitu ya. Sehingga ketika misalnya anak itu mau ngecek PR atau ngecek tugas ataupun ngecek bahan yang diberikan oleh guru, kan mereka ngeceknya dari handphone. Tapi orang tua lihatnya, kok kamu main handphone terus? Nah, seperti itu. Ya memang perlu pendampingan sih ya, pertama ya. Dari awal memang harus ada pendampingan, sehingga orang tua tahu apa yang dilakukan anak-anak dengan gadgetnya mereka. Apakah mereka betul-betul melulu ya hanya main game, atau memang mereka mengerjakan tugas begitu. Jadi pendampingan itu yang penting sekali ya, Bu Septi. Mas Daril, saya itu sekarang sebagai orang tua memasuki bab baru juga. Dalam hal? Anakku itu kan baru mau 9 tahun. Saya kaget loh. Kenapa? Itu sekitar 3 hari yang lalu. Jadi saya masih di kantor. Anakku telpon, anakku yang pertama, Kinan ini. Intinya kira-kira papi pulang jam berapa? Kira-kira setengah jam lagi. I want to talk to you, katanya. Mau ngomong. Sampai di rumah, ternyata antara istriku dengan Kinan, karena ada tugas yang Kinan udah sampai 2 jam gak, jadi sempatlah didisiplin gitu kan ya. Tapi yang menarik, saya gak pernah kebayang anak usia mau 9 tahun mau ngomongnya seperti ini. Kan akhirnya ke kamarnya, terus kami ngobrol. Dia bilang begini, please tell mommy, this is my life. Ini hidupku. Mami jangan terlalu ikut campur dah. Usia 9 bulan. 9 tahun. Jadi saya kaget sekali, Bu Septi. Saya gak pernah kepikir, karena awalnya saya berpikir masih 3 tahun lagi lah kira-kira saya akan masuk di dalam komunikasi seperti itu. Obrolan dengan anak-anakku, ngomongnya sudah sampai pada level, please tell mami, ini hidup Kinan. Mami jangan terlalu ngurusin lah kehidupan Kinan. Mami kalau begitu, ini seperti ada tertekan nih Kinan, katanya. Gitu, usia 9 tahun loh. Dan saya ingat beberapa hari sebelumnya saya pulang ke rumah, ternyata dia lagi di kamar. Lalu saya tanya, what are you doing? I just want to be alone. Maksudnya I'm thinking, lagi thinking. Gitu loh, tapi maksud saya adalah perkembangan anak-anak ini cepat sekali. Nah, disitulah pendampingan tadi, Bu Septi. Akhirnya saya sadar, saya harus punya waktu lebih banyak untuk anak-anak. Istriku udah gak bisa lagi mengurusin ini sendirian, karena begitu cepat perkembangannya. Tapi gini, Bu Septi, boleh dikomentar nanti ya. Kita tidak bisa melihatnya dari sisi orang tuanya saja, tapi ini pasti ada sisi positif dari anak. Kasusnya Pak Elo ini yang harus kita tahu juga. Apa sisi positifnya? Kita singgung nanti ya. Oke, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Ini para orang tua di luar sana, termasuk saya juga ketar-ketir ya. Ini kok susah banget jadi orang tua. Sekolahnya nggak ada, tapi learning by doing di kehidupan gitu Pak Elo ya. Bu, boleh sedikit dikomentari Bu Septi. Kan Ibu sebagai counselor juga, kalau menyikapi kasus dari, saya bilangnya kasus ya, karena ini kan membuat Pak Elo itu berpikir gitu loh. Bahkan harus meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk ekstra dengan Kinan, putra pertamanya. Apa ya kira-kira sisi positif dari anak itu sendiri yang terjadi sebenarnya seperti apa sih? Ya justru tadi saya juga melihat bahwa ketika Kinan itu bisa terbuka ya sama papinya ya, untuk bicara sesuatu yang mengganjel gitu untuk dia, itu dia merasa secure ya. Nah ini buat anak-anak tuh penting tuh, merasa secure untuk ngomong apapun kepada orang tuanya, karena itu akan membuat anak itu merasa confident. Ya kan? Confident. Dan itu akan terus berkembang terus ya, confident dengan dirinya sendiri. Nanti dia juga belajar confident untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Dan semakin besar, dan itu memang diperlukan ya di dalam nanti ketika mereka terjun ke dunia kerja atau dunia yang sesungguhnya seperti itu. Dan mungkin Bu Septi bisa menceritakan sedikit mengenai perkembangan otak tadi itu ya, khususnya frontal lobe itu ya. Karena mungkin ya Bu Septi, ada orang tua yang tidak terlalu memahami juga perkembangan otak daripada si kecil, sehingga kadang-kadang kita menuntut terlalu tinggi. Sementara umur mereka, walaupun kelihatan mereka ngomong kelihatannya sudah dewasa, badannya tapi juga gitu ya, badannya juga udah gede secara fisik, tapi secara perkembangannya kan ada prosesnya juga ya itu Ibu ya. Mungkin terus orang tua komentarnya gini, kamu kayak anak kecil aja. Ya memang masih kecil. Iya benar. Iya memang
di usia remaja ini ya. Bagian otaknya itu kan masih berkembang terus ya. Ada bagian yang di bagian depan otak tuh yang kalau kita pegang jidat kita gitu ya, itu bagian terdepannya itu disebut sebagai frontal lobe. Dan itu masih berkembang terus sampai usia mencapai berapa? Puncaknya usia 25. Oh, seusia saya berarti ya. Hampir kan jadi ya, tahun depan sih. Lalu ya, baru mencapai puncaknya di usia 25. Nah, jadi di usia-usia ini kan masih berkembang tuh. Ya. Nah, padahal si frontal lobe itu adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengambil keputusan, gitu ya, untuk melakukan satu pertimbangan-pertimbangan, untuk self control, judgment dan sebagainya, itu ada yang di dalam frontal lobe. Problem solving ada di sana juga. Problem solving ada di situ juga. Nah, si karena bagian ini nih belum sepenuhnya berkembang, itu sebabnya anak remaja itu seringkali belum bisa mengambil keputusan dengan tepat, begitu ya. Nah, dan seringkali juga anak-anak remaja kelihatannya menjadi apa, menjadi lebih impulsif gitu, dan mengambil apa, tindakan-tindakan yang kelihatannya lebih beresiko ya, karena memang mereka belum mateng gitu. Pertimbangan-pertimbangannya itu tadi ya. Pertimbangan-pertimbangan. Jadi walaupun badannya secara fisik mungkin dengan secara verbal kelihatannya udah dewasa, well dia belum gitu. Dia tuh bukan orang dewasa dengan sedikit pengalaman, bukan gitu. Jadi memang dia otaknya masih belum sepenuhnya berkembang. Tapi di sisi lain ya, sebetulnya ini merupakan satu opportunity, kesempatan. Gitu, kesempatan ya, Pak Elo ya. Untuk apa? Untuk kita tuh bisa memasukkan nilai-nilai, karena mereka masih berkembang tuh. Betul. Masih berkembang. Masih punya apa namanya? Masih punya kesempatan atau peluang gitu ya, untuk bisa dimasukin value-value ya, pelajaran-pelajaran tentang hidup gitu ya, tentang bagaimana sih harus memilih yang baik dan yang benar begitu ya, bagaimana sih kamu bisa melakukan sosialisasi yang benar itu seperti apa, justru di masa-masa ini nih. Betul. Gitu. Jadi orang tua kesempatan banget nih kalau misalnya kayak Kinan ya, bisa ngomong sama papinya ya, merasa secure sama papinya. Papinya punya kesempatan tuh untuk memberikan, untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada Kinan. Dan kalau nggak sekarang, bisa jadi nanti usia-usia tertentu mereka malah udah ngomong sama orang tuanya ya. Mereka ngomong sama teman-temannya. Dan iya, kalau teman-temannya menjadi sumber informasi, referensi yang baik. Betul. Kalau tidak bahaya juga ya. Ya. Ini mungkin Pak Eloy juga secara pribadi harus banyak meluangkan waktu nih buat keluarga ya, Kinan khususnya ya, dengan pertanyaan tadi. Iya. Apa pembelajaran sih Pak Eloy kalau boleh di-sharing sedikit? Ya, saya sih kan dengan mengadakan Young Leaders Camp misalnya, itu alasan kenapa itu akhirnya saya setelah 13 tahun menunggu, karena saya punya anak dan saya belajar sesuatu dari sana, karena merasa iya ya, anak-anak kalau nggak disiapkan akan jadi seperti apa Indonesia ke depan gitu. Karena kan kita tidak bisa memanen apapun yang tidak pernah kita tanam. Betul. Jadi kalau kita melihat dari 240 atau 250 juta manusia Indonesia, kita mau memilih nanti siapa yang akan menjadi presiden atau siapa yang menjadi wali kota, bupati dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kadang-kadang kok susah bener nyari yang bener-bener tuh membuat kita, wah ini gampang milihnya nih gitu. Karena memang udah kelihatan dari track record sebagai seorang pemimpin yang benar-benar dari sisi karakter terbukti baik gitu misalnya ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Maka ya kita mempersiapkan sejak dini. Salah satunya ini kisah nyata, beberapa waktu yang lalu lagi anakku itu main dengan teman-teman di komplek kita kan. Yang paling besar si Kinan ini. Si Kinan ini. Dan saya waktu dia, ternyata dia dibully gitu, dengan kata-kata yang kurang baik gitu, dikatain ada binatang tertentu lah, dan ternyata sepedanya juga dirusak gitu, tetapi dia nggak ngomong. Kedua kali adeknya, sekretarisnya ngomong, Dad itu tadi koko apa gitulah ya. Terus saya tanya what happened, terus dia ceritakan. Nah dari situ akhirnya saya bawa dia keluar sebentar, kita ngobrol gitu ya. Lalu saya tanya, dari kejadian ini responmu seperti apa? Karena sejak dari kecil saya udah ngajarin mengenai power of attitude. Saya udah ngajarin attitude itu apa, respon itu apa. You always have choice gitu. Lalu dia ngomong, oh ya pertama saya akan balas.
balas gimana? Ya besok saya Koko akan Kinan akan rusak sepedanya. Oh oke. Kan tadi pertimbangan-pertimbangan tadi ya itu yang muncul dalam pikirannya gitu. Tapi kan saya tahu nggak boleh begitu kan. Tapi saya nggak boleh begitu. Saya bilang oke. Yang kedua apa responmu? Dia pikir sebentar. Dia bilang ya udah besok saya kasih coklat. Saya kaget. Maksud kasih coklat apa? Ya Kinan akan minta maaf. Loh maksudnya apa? Lalu dia ngomong begini. Ya Kinan akan minta maaf dengan kasih coklat supaya mereka masih mau main sama Kinan. Maksudnya dia bilang kan mereka suka main itu apa bola. Kinan juga sekarang lagi suka main bola. Kalau nanti nggak minta maaf, mereka nggak main sama Kinan lagi. Gitulah. Jadi anak-anak peer pressure-nya udah mulai muncul nih. Gitu. Jadi ya saya dibully pun nggak apa-apa dah. Yang penting saya bisa main dengan mereka. Tapi kan saya tahu itu juga nggak begitu kan. Betul. Ya. Jadi sampai akhirnya saya temenin dia, kita ada kali sejam keliling tuh. Lalu saya tanya, pikirkan satu lagi aja, anak. Sambil saya tolong, akhirnya dia ngomong terakhir, ya udah, Kinan nggak mau main dulu sama mereka. Loh kenapa? Ternyata dia ingat waktu malam-malam tuh saya beberapa kali pernah ngomong, Kinan hati-hati dengan pergaulan ya nak. Dulu papi pernah salah pergaulan karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah dia ingat tuh ternyata setelah sekian lama dia ngomong. Ya udah Kinan sementara nggak main-main sama mereka dulu. Ya coba cari teman yang dari dulu deh papi gitu. Tapi maksudnya adalah di usia-usia begitu anak-anak tuh sudah sangat membutuhkan bimbingan. Ya, dan iya kalau kita orang tua itu ada waktu untuk itu. Tapi kan kita sadar skillit sendiri di tengah bisnis yang begitu menantang, persaingan semakin menggila. Jadi kepada orang tua yang memang tidak punya waktu khusus untuk melakukan hal-hal seperti ini, itulah sebab kenapa misalnya ada camp. Supaya apa? Ya bicara mengenai anak-anak mulai belajar mengenai purpose of life itu apa sih? Bicara mengenai identitas. Aku ini siapa sih? Lalu bicara mengenai bahkan sampai belajar mengenai sex, dating dan segala macam itu yang kan? healthy. Itu juga perlu banget ya Bu Septi ya. Betul. Seperti itu sih Pak Mas Daril yang saya pelajarin dan mungkin nanti Bu Septi dari apa ruang-ruang konseling ada banyak sekali contoh-contoh yang harusnya orang tua kalau mendengar ya itu menjadi aware bahwa ini genting, sense of crisis-nya tuh genting banget loh ini. Mungkin malah kalau tapi waktunya tanggung ya. Termasuk begini, mungkin kita simulasikan ini hari ini Pak Elo ini datang konsultasi atau konseling ke Ibu Septi. Betul. Kita harus tahu juga nih menu dari Live Spring ini seperti apa gitu. Bener ya banget. Agar ini bisa jadi sebuah acuan juga untuk para orang tua juga remajanya. Oke, kita masih tunggu komentar Anda di 0812 11 12 99. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga tamu ngobrol kita hari ini adalah Ibu Septiana Iskandar selaku Executive Director Life Spring Counseling and Care Center for a Better Family Life. Nah, kita memang udah sepakat ya bahwa hari ini di sesi ketiga tadi Bu Septi dan juga Pak Eloy tadi seandainya Pak Eloy itu sebagai seorang yang butuh bantuan dengan keadaan seperti itu kira-kira. Biasanya yang Life Spring lakukan apa dengan permasalahan orang tua dan juga anaknya? Ya biasanya sih kalau orang apa anaknya misalnya dikirim ya ke Life Spring ya biasanya kita ketemunya justru dengan orang tuanya dulu. Itu kita, step pertama yang step pertama justru biasanya ketemunya dengan orang tuanya dulu karena kita juga perlu tahu ya bagaimana lingkungan anak ini dibesarkan itu seperti apa, kebiasaan-kebiasaan di rumah itu seperti apa, lalu orang tua juga cara membesarkan anaknya itu seperti apa, menetapkan aturan atau boundary-boundary di rumah itu seperti apa. Nah itu perlu digali dari orang tuanya dulu sih. Nah biasanya kadang-kadang dari sesi itu juga apa muncul gitu ya bahwa ya mungkin di antara suami dan istri juga tidak ada kesepakatan misalnya begitu sehingga kadang-kadang perlu juga dilakukan yang dinamakan sebagai couple terapi ya. Apa tuh couple terapi? Couple terapi itu lebih konseling suami istri lah gitu, konseling suami istri. Jadi berdua suami istri datang berdua untuk dikonseling begitu. Oke, gimana Pak Eloy? Itu sebab Smart Listeners dan Sabah Sonora di camp yang akan kita lakukan pun itu di ujung di hari Sabtunya di tanggal 7-nya itu orang tua memang mesti hadir di acara di acara ya khusus karena ada sesi khusus di mana Ibu Septi nanti juga akan bicara ya.
untuk couples suami istri itu. Mm-hmm. Kenapa? Karena kalau anak-anak sudah disiapin selama 4 hari sebelumnya, mm-hmm. ternyata mereka pulang dan sistem di dalam keluarga tidak berubah, mm-hmm. itu nanti bisa hilang dalam mm-hmm. waktu 2 minggu, 3 minggu tuh. Mm-hmm. Sehingga orang tua pun juga mesti dibekalin. Betul. Bagaimana menjadi orang tua yang menciptakan suasana lingkungan keluarga, mm-hmm. Sehingga apa yang dipelajari oleh anak-anak ini betul-betul mengubah hidup bukan hanya anak-anaknya, mm-hmm. tetapi papi mami, ayah ibunya juga berubah. Itu sih, mm-hmm. jadi seluruh keluarganya yeah. masih lebih baik pada akhirnya. Tapi boleh gak Pak Elo dikasih sedikit gambaran nih secara audio, yeah. Seperti apa sih yang jadi materi atau kurikulum di tanggal 3 dan 7 Juli itu di Young Leaders Camp ini? Iya, yeah, kan kita fokusnya itu 80% mm-hmm. itu memang berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan mengenai menemukan tujuan hidup, mm-hmm. Lalu bagaimana dia mengenal diri, mm-hmm. who am I, itu kan penting sekali ya, mm-hmm. attitude mm-hmm. juga di sana kita pelajarin, mm-hmm. melalui acara-acara outdoor, juga belajar mengenai komunikasi, mm-hmm. belajar mengenai teamwork dan dasar-dasar dari karakter seorang leader, khususnya mm-hmm. mereka berbicara belajar mengenai tiga hal, mm-hmm. bicara yang pertama humility, bagaimana menjadi anak-anak yang punya kerendahan hati itu ya, mm-hmm. sehingga mereka terus mau belajar kan ya, mm-hmm. tapi kemudian juga belajar mengenai integritas, mm-hmm. dan kemudian berbicara mengenai courage, bagaimana mm-hmm. menjadi seorang pemimpin, mm-hmm. kalau mengambil keputusan aja selalu takut, tapi mereka juga berbicara mengenai forgiveness, berbicara mengenai thanksgiving, mm-hmm. dan bahkan ya itu ya ada salah satu pembicara juga ya Ibu, mm-hmm. Ibu Atal juga. Betul, ya Ibu Atalia, mm-hmm. juga nanti akan berbicara mengenai lebih kepada itu tadi ya Bu, Love, sex, and dating itu, mm-hmm. karena mm-hmm. dari counseling-counseling yang Ibu tangani juga ya, mm-hmm. anak-anak remaja sekarang juga udah terlalu jauh ya. Betul. Beberapa ya Bu ya, mm-hmm. dan itu orang tua malah gak sadar, mungkin bisa mm-hmm. diceritakan sedikit Ibu. Ya memang cukup memprihatinkan sih ya, bagaimana mm-hmm. gaya berpacaran anak-anak remaja di Jakarta ini, mm-hmm. makin kesini tuh ya prihatin lah satu kata aja ya, prihatin ya, karena ya tentunya saya nggak bisa membicarakan apa yang dibicarakan mm-hmm. di ruang konseling ya, karena itu adalah konfidensial, tetapi mm-hmm. gaya berpacaran yang sekarang itu yang seringkali melampaui batas, melampaui mm-hmm. batas, hal-hal yang mungkin kita tidak terpikirkan sebagai orang tua, tetapi nyatanya dilakukan oleh mm-hmm. anak-anak gitu, mm-hmm. dan itu ada di sesi-sesi konseling saya bersama anak-anak remaja yang mungkin juga udah melampaui batasan-batasan nilai-nilai moral dan agama juga gitu ya, dan orang tua tuh benar-benar they completely have no idea about what's going on gitu ya. Nah, maksudnya begini juga, bahwa kadang-kadang relasi yang baik antara orang tua sama anak aja tidak menjadi jaminan bahwa anak itu tidak berperilaku yang kurang baik ya kan, apalagi kalau relasi orang tua dengan anak itu tidak baik gitu ya. Nah itu mungkin harusnya menjadi satu kegentingan juga untuk orang tua ya, apalagi di media yang begitu internet yang begitu kadang-kadang vulgar ya, tak terbatas. Ya betul, vulgar. Kalau kita tidak menjadi orang tua yang ngajarin orang anak-anak, maka media ataupun internet itu yang akan menjadi yang ngajarin mereka. Nah, itu saya rasa harus menjadi satu keprihatinan ya, supaya orang tua juga lebih sadar diri, lebih aware juga tentang peran mereka sebagai orang tua di dalam mengajar dan mendidik anak-anaknya dan menanamkan nilai-nilai moral dan itu. Saya kira kegentingan itu yang kita mau bangun ya pagi ini ya Mas Daryl. Betul. Sadar sekali sebagai orang tua, tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Betul. Apalagi kalau ayah ibu sama-sama bekerja. Betul. Betul, ya. Karena anak-anak itu kan mereka di umur segitu mereka nggak mikir sampai jauh ya, dan mereka nggak mikir juga resikonya, gitu ya, nggak seperti orang dewasa mungkin kan lebih hati-hati, tapi kalau mereka kan lebih cenderung ya nggak mikir gitu. Jalanin aja, nggak mikir itu nanti efeknya apa kalau gitu ya, apalagi kalau misalnya sudah disebar di media begitu, direkam misalnya pakai handphone atau apapun dan disebar ke media, mereka nggak mikir tuh dampaknya nanti 10 tuh
15 tahun ke depan itu untuk hidup mereka seperti apa, mereka nggak mikir ke sana. Mungkin ada hubungannya dengan perkembangan frontal lobe si otak tadi yang memang pertimbangannya belum terlalu belum matang ya. Betul. Sehingga dari beberapa sumber yang saya baca pun mereka sudah melakukan hal yang kurang baik pun feeling guilty dan perasaan bersalah, apalagi boro-boro bicara mau bertobat gitu ya, masih beberapa tidak semua tapi beberapa malah masih jauh dari itu ya. Iya betul. Gitu ya, karena iya betul, karena pemahaman mereka tentang resiko dan konsekuensi itu memang tidak seperti halnya orang dewasa ya. Ya memang betul Pak Eloy, katanya penelitian juga kecelakaan mobil di remaja itu 4 kali lebih besar ketimbang orang dewasa, begitu ya. Lalu 2/3 dari anak-anak remaja juga percaya bahwa yang namanya peer pressure itu ya, apa yang dari lingkungan sekolah itu mesti lebih didengar gitu untuk meningkatkan ini status sosial mereka gitu. Jadi biar lebih kelihatan cool gitu ya, lebih kelihatan keren. Ya kayak gitu. Baik. Dan yang menarik Mas Daryl, ini bukan hanya anak-anak yang nilainya kurang bagus di sekolah loh. Ini concernnya termasuk anak-anak yang nilainya bagus di sekolah, belum tentu dia bebas dari semua hal-hal kecenderungan yang kurang bagus yang sedang kita bicarakan ini. Karena anak-anak bisa pintar sekali, tetapi sebetulnya secara emosi dia sebetulnya bisa belum juga. Perlu dibantu kan ya. Seperti itu sih. Baik, ini ada satu komentar dari Pak Songko. Peran kedua orang tua tuh sangat dibutuhkan. Harus kompak. Bila ada selisih paham, jangan debat di depan anak. Selalu tampil mesra di depan anak juga menjadi teladan pada anak-anak. Sempurna. Tampil mesra di depan anak. Tapi jangan terlalu mesra banget. Mencontoh lagi. Baik, kita harus bagi waktu nih. Mungkin boleh ke Ibu Septi dulu. Dari apa yang kita bahas tentang bagaimana sih PR kita sebagai orang tua itu mendidik generasi Z ini agar mereka punya satu karakter yang bagus dan hebat. Paling tidak mereka bisa melit dirinya sendiri, memimpin diri sendiri, dan juga nanti bisa berfungsi gitu loh di lingkungannya. Apa kira-kira poin penting yang jadi inspirasi kita hari ini? Poin penting ya, yang pertama kenali dan hargai anak remaja kita, satu ya. Yang kedua, perubahan harus dimulai dari orang tua. Ya, yang ketiga, yang tadi itu, orang tua jadi teladan, jangan jadi tekanan. Oke, Pak Ella silakan. Smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air dan seluruh dunia, kita ingin Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin hebat untuk bangsa yang kita cinta ini. Dan kalau kita betul-betul serius dengan itu, maka pemimpin dibangun dari rumah. Dan kalau pemimpin dibangun dari rumah, itu artinya orang tua harus mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dan tentu sebagai orang tua dari dua anak, saya tahu ini bukan tugas yang mudah. Khususnya dengan tekanan pekerjaan dan bisnis juga yang semakin hari, aduh, Smart Listeners dan Sobat Sonora tahulah apa yang sedang saya bicarakan ini gitu ya. Kalau ada waktu lebih dari 24 jam sehari, kita masih mau kerja sampai 20 jam sehari kali. 20 jam aja belum tentu beres tuh kerjaan, karena ada aja yang mesti dikerjakan kan ya. Tetapi di satu sisi saya ingat sekali, thank you to Pak James Gui juga, kami pernah ada pertemuan dengan Smart narasumber Smart FM di 2 tahun yang lalu. Dan saya masih ingat Pak James, apa yang Pak James pernah katakan, bahwa saya tidak mau pada akhirnya dikenal sebagai I train the people of the world, but I lost my son. Jangan sampai saya sibuk melatih manusia-manusia di dunia ini, di berbagai kota, tapi ternyata saya kehilangan putra dan putriku. Jadi saya pikir itu bicara mengenai priority pada akhirnya kan ya. Tetapi itulah sebab kenapa Young Leaders Camp dan camp-camp yang lain juga silakan gitu ya, kenapa itu harus ada. Karena kita tahu ayah ibu tidak selalu punya waktu yang cukup. Kalaupun punya waktu yang cukup, belum tentu punya waktu untuk mempelajari apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Septi, kenali dan hargai anak remaja kita. Mengenali apa? Belum tentu kita juga tahu apa yang harus kita kenali, boro-boro menghargainya. Dan itu silakan Smart Listeners dan Sahabat Sonora, tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli 2018 ini itu kita mengadakan Young Leaders Camp. Bu Septi juga akan bicara di sana, Pak Haji Didang juga akan bicara di sana, saya ada di sana, Ibu Atalia juga ada di sana, Pak Johan Nugroho juga ada di sana, dan beberapa rekan-rekan yang lain juga ada di sana. Silakan hubungin ke 0813 857 857 04, saya ulang, 0813 857 857 04. Early bird berakhir tanggal 11
April, Juni, berarti hari Jumat ini ya, early bird ada potongan 40%. Jadi silakan, ini untuk anak-anak kita dan untuk Indonesia yang mendapatkan pemimpin-pemimpin kebanggaan di tahun-tahun yang akan datang. Seperti itu Mas Daryl. Semoga bermanfaat di satu jam yang singkat ini. Amin. Paling tidak ada waktu untuk merenung buat para orang tua, termasuk saya dan juga Pak Ele. Yes. Dan ibu saya juga. Saya masih jadi orang tua. Agar bisa memberikan yang terbaik dan ada balancing dalam kehidupan ini. Karir bisnis keluarga juga Amin. Terima kasih banyak Sobat Insight sudah bergabung bersama dengan kami dan juga sahabat Sonora Network. Saya Daryl Adam. Saya Septiana Iskandar. Saya Eloisa Luhu. Katakan yes I can, keep the smile, be the TEDxers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloisa Luhu, the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.